Para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku pembunuhan. Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Damar Titin yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon mendadak menjadi sorotan publik. Titin merupakan pengacara dari Saka Tatal dan Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon. Titin pun menyebut kedua klien yang merupakan korban salah tangkap dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Terbaru Titin terlibat adu debat dengan tim Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina. Kala itu Titin dihadirkan sebagai pihak pengacara terpidana Saka Tatal di acara catatan demokrasi di TV One Selasa malam 21 Mei 2024. Bahkan dalam acara tersebut dengan tegas Titin mengaku masih menyimpan bukti yang sangat kuat selama 8 tahun atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui sebelum berprofesi sebagai advokat atau pengacara yang tergabung di Peradi Oto Hasibuan, Titin dulunya berprofesi sebagai wartawan yang sering liputan investigasi. Di tahun 2016, Titin lantas menangani kasus pembunuhan Vina dengan menjadi kuasa hukum dua terpidana Saka Tatal dan Sudirman. Selama itu, Titin mengatakan bahwa keluarga Sudirman, salah satu terdakwa kasus pembunuhan Vina Cirebon, dirundung ketakutan semenjak banyak polisi dan wartawan mendatangi kediamannya pasca kasus pembunuhan Vina viral. Titin mengungkapkan ayah dan adik Sudirman menangis saat tiba di rumahnya. Titin mengaku belum tahu maksud kedatangan mereka. Diduga keluarga Sudirman kebingungan ketika menjawab pertanyaan dari polisi maupun wartawan. Sementara itu untuk Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon merasa belum bisa hidup tenang pasca bebas dari penjara. Saka Tatal mendapat remisi 4 tahun menjalani hukuman usai divonis 8 tahun penjara. Sementara 7 lainnya divonis seumur hidup. Hal ini lantaran saat kejadian usianya masih di bawah umur, baru 16 tahun. Meski telah menghirup udara bebas sejak 2020 lalu, Saka kini mengaku tidak nyaman dan terganggu karena banyak pihak yang mendatangi rumahnya termasuk polisi. Saka Tatal meminta agar namanya dapat dipulihkan dan ingin kembali hidup normal seperti sebelumnya. Pasalnya Saka Tatal mengaku selama ini dirinya sebagai korban salah tangkap oleh polisi. Saka Tatal mengatakan dirinya sama sekali tidak mengetahui soal tewasnya Vina dan Eki. Menurut Saka, di malam tewasnya Vina dan Eki, dirinya berada di rumah bersama pamannya.